Angka kematian terkait COVID-19 di Kota Solo berangsur menurun dalam kurun 2 minggu, yakni di angka 4% atau mortality rate di angka 5,7 per 100 ribu. Penurunan ini dikarenakan adanya kesadaran masyarakat melakukan testing dan tingginya tracing yang dilakukan oleh Pemkot Solo. Tak hanya tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi serta tracing dari Pemkot, percepatan vaksinasi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka kematian akibat COVID-19 di Kota Solo menurun. Karena kasusnya sudah menurun, ini otomatis warga kan sudah mulai memberanikan diri untuk beraktivitas. Ya, tapi tadi waktu pemaparan dari Pak Menko dan Pak Menteri Kesehatan, kita di Solo Raya termasuk yang paling patuh. Untuk angka kepatuhannya paling tinggi, pemakaian masker dan lain-lain kita paling tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Siti Wahyuningsih mengatakan, walaupun angka kematian akibat COVID-19 di Kota Solo menurun, Pemkot Solo tidak mau lengah dan akan selalu berupaya menekan laju penularan virus COVID-19 serta jangan sampai keterlambatan dalam hal pelayanan. Kita untuk percepatan penurunan kasus. Jadi pasien-pasien yang isolasi mandiri untuk segera ditarik ke isoter. Kemudian meningkatkan tracing dan testing. Artinya kita rendah itu jangan terus diem, tapi tetap tracing dan testingnya harus diaktifkan. Kalau saya tambahi screening. Jadi random? Ya screening itu gini, nggak random. Screening itu dari pasien-pasien yang menunjukkan ke arah sana itu harus dites. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan notifikasinya.